Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Hatimu adalah sumber kekuatanmu dan niat adalah pemicu utamanya. Ketika hati sudah menerima pekerjaan yang kamu lakukan, hatimu akan penuh dengan rasa ikhlas dan cinta. Dan tak ada pekerjaan yang berat di dunia ini. Yang membuat pekerjaan itu terasa berat adalah ego dan gengsimu. Padahal kamu punya banyak keinginan dan cita-cita. Lalu bagaimana semua itu dapat kamu raih tanpa ada perjuangan yang semangatnya lahir dari hati? Terkadang sesuatu yang besar itu berawal dari hal-hal kecil atau sepele, seperti pekerjaan kita sebagai seorang petani yang tak pernah dicita-citakan oleh kebanyakan orang. Banyak orang yang tidak tertarik dengan pertanian karena mungkin mereka berpikir akan terlalu sedikit keuntungan yang akan didapatkan. Jangan memandang remeh sebuah pekerjaan, kawan, tetapi lihatlah bagaimana pekerjaan itu dapat memberikan manfaat untuk orang yang melakukannya. Dan anugerah yang terbesar adalah kesehatan, rasa nyaman, perut kenyang, dan kedamaian bersama alam. Bahkan buah dari tanaman yang mereka tanam ketika dimakan hama, binatang, atau dicuri akan menjadi pahala untuknya. Apa yang telah kamu kerjakan adalah pondasi untuk menuju ke jenjang berikutnya. Semangat dan perjuanganmu kemarin pada saat olah lahan adalah bukti bahwa kamu telah mampu untuk melawan rasa malas dan rasa takut. Cinta dan keikhlasan kamu pada saat penanaman adalah bukti dari keseriusan kamu. Kamu telah tunjukkan bahwa untuk meraih mimpi sebuah usaha harus terlaksana. Kasih sayangmu dalam merawat tanaman adalah bukti dari ketulusanmu, seperti ketulusan sang ayah kepada anak-anaknya. Dan Tuhan Yang Maha Kuasa telah melihat semua perjuanganmu. Lihatlah tanamanmu, tumbuh subur dan telah berbuah. Pada video sebelumnya telah kita edukasi tentang yang pertama, bagaimana cara untuk mendongkrak pertumbuhan tanaman dengan memakai 2 kilo NPK Convection. Kemudian yang kedua, bagaimana tips agar buah pertama tidak rontok dengan memakai 3 kilo NPK Booster. Dan ini hasilnya, bro, pertumbuhan tanaman sangat cepat, buahnya sudah sangat banyak dan sudah besar. Dan kondisi ini adalah 17 hari setelah pemupukan kedua. Hari ini kita akan mengedukasi perawatan tanaman tomat agar berbuah banyak sehingga kita dapat mencapai kesuksesan dalam budidaya. Yang pertama adalah proses pruning. Melihat kondisi tanaman tomat yang seperti ini, terlalu rapat, terlalu rimbun dengan daun dan cabang, kita perlu menghilangkan beberapa bagian tanaman. Tujuannya adalah agar tidak terlalu rapat dan leluasa mendapatkan cahaya matahari. Seperti ini, bro, kita kurangi daunnya. Dan cabang-cabang yang tidak perlu. Apalagi di bawahnya ini ada tanaman cabai rawitnya, bro, ya. Jadi ini proses pruning ini sangat penting. Setelah proses pruning selesai, kita perlu melakukan penyemprotan fungisida agar luka yang diakibatkan oleh proses pruning segera terobati dan tidak menjadi media perkembangbiakan jamur. Kita pakai fungisida Explore, ya, karena kemarin kita sudah melakukan penyemprotan dengan fungisida yang kontak, yaitu Kosep.
Hari ini kita pakai yang sistemik. Kita pakai satu tutup, bro. Selalu diaduk dulu ya, sebelum masuk ke tangki. Kemudian untuk nutrisinya, kita hari ini sudah pakai Astonis. Ya, jadi kemarin fungisida lele itu yang terakhir, karena sudah banyak berbuah, kita pakai Astonis. Kita pakai satu tutup juga, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, penyemprotan di sore hari, bro. Dari atas dan dari bawah. Yang ketiga, pemupukan susulan dengan cara dikocorkan. Pada pemupukan susulan kali ini adalah pemupukan yang ketiga, kita masih sama dengan menggunakan 3 kg NPK booster. Ya. Kita larutkan dulu, bro. Ke dalam ember kapasitas 10 liter. Kita aduk sampai hancur, bro. Oke, bro, sudah larut, bisa kita pakai ya. Seperti biasa, untuk alat kocor kapasitas 30 liter kita pakai 4 gelas minum. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Kita penuhi dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tumbuh subur, berbuah lebat, harga mahal. Amin. Kita harus ikhlas memberikan sesuatu ke tanaman, bro, ya. Makanya awali dengan berdoa. Setiap pohon setengah gelas.